Assalamualaikum. Salam Satu Malaysia, salam UiTM di hatiku. Nama diberi Nur Fatihah Dura binti Abdul Razak. Tujuan utama saya membuat video ini adalah untuk tugasan refleksi pelajar yang diberikan oleh unit co-curriculum. Baru-baru ini, UiTM telah melancarkan program tayangan Patriotisma Malaysia Prihatin, iaitu Jumli Emas Rukun Negara dan hashtag Kita Mesti Menang. Rukun Negara diisytiharkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat, iaitu Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin pada 13 Mei 1970. Baiklah, untuk pengetahuan anda semua, Rukun Negara dibuat atas dasar 13 Mei 1969 yang menjadi sejarah hitam untuk negara Malaysia atas kelemahan perpaduan sesama kaum. Hal ini demikian sejajar dengan ekonomi yang amat mencabar pada masa kini. Tambahan pula, dengan pandemik COVID-19 yang berlaku di negara kita, terdapat banyak pihak seperti foreigner-foreigner yang sedang bertungkus lumus untuk memperjuangkan masalah COVID-19 ini. COVID-19 telah memberi banyak perubahan norma baru seperti cara kita belajar, cara kita bekerja. Antara yang kita tahu, cara belajar yang amat familiar untuk para pelajar iaitu online classes, dan untuk orang bekerja adalah work from home. Daripada perkara-perkara itu, terdapat banyak segelintir daripada kita mendapat kesan dengan era baru ini. Jadi, dengan cabaran yang kita telah hadapi sekarang ini, kita haruslah bersatu untuk bekerjasama demi membantu pejuang frontliner agar mengatasi masalah COVID-19. Baiklah, terdapat banyak cara-cara untuk membantu frontliner adalah dengan mengikuti segala SOP. Antaranya ialah mengelakkan 3S, memakai pelitup muka di mana-mana sahaja, dan paling penting sekali, stay at home jika kita tidak ada apa-apa urusan di luar rumah. Baiklah, sebagai rakyat Malaysia, janganlah kita memandang rendah terhadap perkara-perkara ini. Kita sewajarnya bersatu dan bersama-sama membenteras penyakit COVID-19 ini agar negara kita sembuh seperti sedia kala. Bergerak kita teguh, bercerai kita roboh. Hashtag kita pasti menang. Maka, konklusinya adalah kita mestilah memberi penerapan kepada rukun negara dalam diri kita sendiri agar kita dapat memahami perbezaan yang ada di dalam bangsa Malaysia. Akhir sekali, kita haruslah menyokong antara satu sama lain dengan tidak mudah putus asa supaya negara kita menjadi negara yang pertama bebas daripada COVID-19, insyaAllah. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye!